Sini gua duduk kantong sini. Duduk. Duduk kantong situ ya. Nih. Sini. Papa aja ini. Ambil pensil sana, kau punya pensil sama kertas, cepetan. Sini, tahu sih kalian malam ini silakan duduk sebelah sana, menjadi saksi sana. Di bawahnya lah. Kamu puasa berapa kali kemarin? Selama satu bulan puasa, kok puasa sampai sore berapa kali? Saya 26. Kenapa banyak sekali bolongnya? Coba bolong pertama kamu kenapa? Makan es krim. Jangan-jangan cuma nggak cuma sekali dong kamu makan es krim. Orang. Jujur. Temenan. Jangan-jangan kamu tiap pulang ngaji kamu makan es krim dulu baru pulang ke rumah. Orang. Yang pertama makan es krim. Musafir. Terus yang kedua apa? Musafir. Musafir. Dua kali. Musafir dua kali. Eh, kalau kita ini ya. Puasa ya masih di rebutas. Kemis Jumat. Satu kali namanya kayak bolos. Satu kali bolos kenapa? Enggak apa. Orang tuanya tidur-tidur. Orang tuanya tidur gimana? Tidur-tidur. Tidur bagaimana maksudnya ini? Yang jelas dong. Tidur-tidur. Tidur bagaimana? Ini siapa? Orang pada puasa memakai. Itu mau gak tidak puasa, kita berdua ini kebetulan ikut di wilayah Muhammadiyah, jadi kita ini lebaran duluan, baru besoknya kita lebaran lagi ikut NU. Oke, berarti kamu puasanya 26. Oke, waktu itu saya bilang saya akan kasih, kalau kamu sampai saya kasih 5.000 kok nawar, jadi 10.000. Oke, kau dapat duit 10.000 kali 26 sama dengan 260.000. Oke. Terus kemarin ini check out mainan 165. Sama kau sendiri lah. Sama kemarin kau ngutang jajanan apa namanya ya, tapi kan roti itu sekitar 50.000. ya Allah, 20.000 ya roti yang udah etas roti jatahnya papa jajanin. Gimana sih ya Allah, ini juga termasuk kan ini potong ini ya, ini jajan papa ya Mas. Iya, jajan papa bagaimana kan papa ngecek. Iya. Kan kamu yang minta, kamu dipotong dong. Ya ora. Nah, kalau begitu rugi dong, aku harus jajanin kamu juga, harus beliin mainan juga. Jajanin mau aja bebas. Masa dipotong atas? Jajan memang tugas papa. Iya, Bu. Jajanin anaknya. Kalau masih tinggal nyomot. Oke lah, kalau begitu saya mengalah kalau memang begitu, tapi sebenarnya harusnya dipotong ini. Lu tanggung jawab, gimana sih? Gak bisa. Ini 260.000 ya. Ini bonus bulan puasa yang ditagih mulu dari kemarin.
karena belum sempat ini kan ya, ditambah gajian bulan ini pos agak sedikit. Kamu udah lihat sendiri kan? Iya. Kamu bisa lihat, tanya mama tuh. Iya, nak. 1.200.000 ya. Kan kita bermain peran kan bertiga. Nah, ditambah operasional satu. Ya, tahu kan? Operasional itu yang ngupload itu ada biaya. Iya kan? Jadi kita bagi 4. Ya, kita bagi 4. 1.200.000 bagi 4 ketemunya 300.000. Nah, jadi kedapatan kamu 300.000. Iya, oke. Terus. Sama-sama. Jadi tambahin 300.000 ya. Ini saya tulis di sini. Oke. Jadi kan gajian kemarin ada desainnya mama kan 1.200.000 ya. Dibagi 4. Ya. Dibagi pemainnya kan 3. Ya toh. Dan ditambah kan operasional, yang mengoperasional itu kan papa, jadi nanti papa dapatnya itu 600.000. Kok 300 ke 300. 50-50 kita berdua di 50-50 yang main tugas. Ya kalau emang begini kita bagi tugas. Atau mau? Ini kau yang upload, kau yang ngurusin, biar saya jadi peran saja. Mau? Bagaimana? Ini nggak ras? Gimana? Iya kan? Kau kan terima beres. Ya lah tas, jadi segitu ya tas, tas. Jadi sekarang terkumpul adalah 560. Anu kamu tadi harganya 30.000. Lah, entar itu. Lagian anu kamu kotor sekali begitu. Papa yang beli nih lah sih. Oh, itu perlengkapan buat anak papa yang beli. Semuanya udah dikurangi. Ya ora. Mama tidak. Kalau mama dikurangin apanya dikurangin? No. Ini jadinya 560.000 ya. Ada yang kurang terima apa apa? Kurang dari mana? Kurang lah. Oke. Okay. Kalau kamu mau kurang, ini ada pisang. Ada pisang. Melu ya. Ya melu. Silakan makan. Ini kalau kamu nih habis satu ya. Ya. 50.000. Nah, tambahlah. 80 lah. Bukan begitu, kalau kau habis satu ini 50.000 tambah. Tapi kalau kau habis dua ini sama ini, jadi 150.000 tambahnya. Dua 150.000 tas. Iya, tapi kalau cuma satu doang habisnya, kamu cuma dapat tambahan 50.000 saja. Tambah mana ini? Udah kamu lakukan dulu. Loh. Nah. Mana kamu udah mateng? Mateng. Nih, ini dan ini. 150 tuh, dua. Mayora, main 60-an. Nih, mama makan yang ini, mah. Berapa dulu harganya? 20. Kamu 20.000. Masa mama 20.000, enak aja. Kalau dimakan sama kulitnya 50. Panjangan doang. Masa mama 20.000, tas bayang aja. Lah, rumah biasa mimit kok. Nah, kamu aja ambil duit saya, kagak ada permisi atas ya. Jadi kau makan dulu itu. Kamu udah dibeliin mainan, kau minta. Terus kamu ingat gak waktu papa, kau minta ini, papa bilang besok kalau sudah ada uang masuk dari penjualan kan begitu. Papa ngomongnya lembut. Ketika aku suruh kau, kau jawab begini, bisik, itu tidak boleh. Iya. Ngerti? Iya. Apa papa pernah ngajarin begitu? Iya. Ketika kau minta, papa beliin ini, bisik, tidak kan? Iya kan? Iya. Iya, papa bilang nanti dulu, besok. Masa giliran kamu disuruh apa tuh? Bisik. Sama orang tua tidak boleh begitu. Kau rasa salah tidak? Yakin? Iya. Temenan gue. Lo kok nangis? Alah. Harus beli yang masih. Hah? Yang mana dulu? Ya, enggak apa-apa yang penting ini dua, kalau dia cuma habis satu 50.000. Tapi kalau habis dua 150.000. Tadi kan kau minta 80.000. Ya toh?
2. Itu. Bijinya 80. 200. Mas Dewi itu satu ya 50 dulu, 50.000. Itu. Iya, makanya habiskan dulu. Ini makan bisa kok sehat kok. Gitu loh. Ini berapa nih harganya? 20.000 buat kamu. Enggak semangat. Orang 50, Mak. Oh ya, kamu itu kan gajian 300 ya. Sementara kamu ditabung dulu. Karena kamu masih punya utang buat dikasih ke orang tua kamu kemarin. Tas, ya tas. Ada hitungan begitu tas. Ya sehitung begitu biar mamanya hati-hati dalam berbelanja ya tas. Iya, begitu. Ini ngasih ke orang tua kamu 135. Nah, nanti ini ditabung dulu, Mak. Nanti bulan depan bagaimana. Itu ya. Tas, mama cuma dengar suara doang. Nggak mau 20.000. Ya elah, yaudah. Kamu berarti ikutan dua ya. 50.000 tapi habis-habis dua 150. Kamu ikut begitu prosesnya. Kalau kamu cuma habis satu doang cuma 20.000. Tapi kalau kamu habis dua memang 150.000. Mau? Ini begitu itu loh. Sama juga nama yang neken harus 20.000 doang satu. Soalnya kamu tahu kadarnya itu udah pasti segitu, nggak mungkin habis dua. Ayo coba dulu. Tuh, makan dong, ngajarin anaknya supaya makan buah-buah tempatan gitu loh. Buah-buah apa? Kebun. Eh, fokus ke sini dulu lagi diajak kamu itu nanti dah. Ya, Tas? Oh, habis makan bakso sih. Nasi. Iya, pamannya di kantin. Iya, di kantin. Ini ayam. Ini ayam, bakso. Ini anaknya sudah ngomong ini nih. Pansan mama tuh kadang di rumah tuh malas-malas makan, makanannya sampai basi gak dimakan, cuma dimasakin doang. Ya kamu sih, dibiarin harus dibilang, Bu, jangan diinin, Bu, kalau perlu diasinin banget, Bu, biar gak jadi dimakan gitu sama orang kantin. Mama baru sekali doang aja kamu, Mak. Baksonya pinggir roli. Nah! Pinggir roli yang lain itu doang yang mama cerita gak enak abis, kan? Gak enak abis, Tas. Iya, Tas. Gak enak kok abis. Hmm. 37. Ayo fokus. Ini teh buat saya nih. Saya minum dulu ya. Jadi begini kalau dalam keluarga memang ya soal duit memang tidak bersaudara begini. Hitung-hitungan jelas. Ayo makan. Kenapa kalau digoreng asam ya? Mana asam, gak asam lah. Perasaanmu aja. Karena udah keseringan makan. Ayo. Cepat. Keburu hujan. Silakan satu lagi. 50 bae. 50 bae. Wis menyerah. Ya. Segitu doang. Iya, Bapak. Aduh, saya cari tambahnya 50.000 doang nih. Tambah 560 ya. Apa 610? 610.000 potong pajak. Masa sih anak pajak bunga nih? Ya kan saya admin. Apa PCA? Bukan sama PCA. Saya adminnya ini. Jadi dipotong pajak seperempat. 4%. Betul. Bukan admin lagi potong pajak deh. Ini lagi dihitung dulu. Nah kalau ini dihitung dulu total dulu 560.000. Ditambah 50.000 sama dengan 610. Kalau dipotong pajak 25%. Elah, moh. Hah? Moh.
No. Jadi tersebutlah what tersisa adalah Rp402.500. Jadi kamu dapatnya totalnya adalah 400.000, 2.500. Aku jangan dikikikin mulu. Kayak udah beliin anduk, dibeliin ini mainan, ini mintanya oh udah minta. Tak. Kok enggak itu? Apa? Nih lihat nih duitnya nih. Ngomong berisik mulu kok ini. Kalau belum dikasih, sabar dong. Kamu duduk dengan tenang di sini, nanti malah duitku ketarik semua. Paksa itu mama lo yang ini yang pesan, bukan aku. Kamu saya sama mama. Nanti ditemain gue nyong. Ya makan. Apa yang gue bangga? Udahlah, kalau kamu punya duit, kamu beliin makan buat orang tua, jangan dihitung begitu. Ya. Nyong kan pajak-pajakan dari gue. Dan jadi pajak, kalau ada pajak, ini bisa ada potong pajak. Kalau ada potong aja, kita hitung aja. Nih, 610 tidak jadi potong pajak 25% jadi kurang 5 sen. 2 sen usah sama mama. Lumayan itu. Yang papa main 5 ribu, papa 10 ribu. Oh mau habis nggak? Kalau nggak habis 10 ribu nih. Kalau saya hitung sampai habis. Saya hitung sampai 7 nih ya. 10 saya hitung, 10 nih ya. Kalau kagak habis juga 10 ribu doang nih dapetnya nih. Kan udah tinggal segini ya. Gak akan dihitung, makanya belum tentu selesai. Kan begitu. Ya, soalnya ini nggak bisa segera gitu. Segera selesai nih. Giginya ya, loh, kan. Ya opung kayak itu ada tulangnya aja, agak ada tulangnya itu di pisang. Oke, saya hitung mulai ya. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. Ini saya kasih dia. Ini mah bayar 10.000 doang karena kamu nggak habis sampai waktu yang ditentukan. Bayar nangis. Agaknya soal dari tadi. Masa nangis begitu aja nangis. Tadi ketawa cekakak langsung nangis. Ini dari tadi tahu. Kenapa? Ya udah lah, aku ngalah dah, ngalah. Untuk berapa tuh? Kok dari 5.000 aja dompet saja. Gak banyak sisa kembalian. Kamu masuk-masukin sini? Iya. Itu bentesnya kok kentip. Gerah. Udah itu habisin. Mau sama kulit-kulitnya jadi dapat 50.000. Agaklah makasih. Menangis. Ini yang makan pisang loh ya. Itu aku bayar betul. Tangan cakep banget loh, terima. Gosok banget. Terima dulu. Terus saya mau ngomong sama kamu. Terima kasih. Kamu kan sebagai istri yang numpang sama suami. Gajian kamu sebentar lu bayar kontrakan dulu. Kontrakan. Oke ya. Jangan ditagihin mulu ya. Ya. Mana sih? Sisi. Ma. Jangan tagih mulu ya, ma. Ingat. Gitu itu ini udah jelas nih kertasnya. Nah ini mainan kamu, silakan dimain sana buat baca. Kok main minta-minta ini nih ininya. Ini aku cabut sana, bawa ke kamarmu ya. Nih hitungannya nih biar kamu nanti teliti lagi. Iya ya. Oh bilang makasih juga banyak. Sisi, terima kasih.
Udah mah enggak usah nangis. Nangis apa? Mau gitu doang aja nangis. Mama habis makan misalnya kenapa, Mak? Hah? Enak kote. Masa sih? Bisa aja bohong. Orang kekenyangan di dipaksa. Masa sih?